DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi Dewan terhadap 15 rancangan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019 yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta mendengarkan tanggapan atau pendapat Bupati terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019 atas usulan DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada 15 Januari 2019 Selasa siang di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Edison, didampingi Wakil Ketua II Amiruddin, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, dan diikuti oleh seluruh anggota Dewan yang hadir, dan unsur Muspida Kabupaten Muaro Jambi. Dalam paripurna ini, semua fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan tanggapan terhadap 15 rancangan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019 yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dewan berharap rancangan peraturan daerah ini nantinya dapat dijadikan peraturan daerah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno sangat mengapresiasi terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi itu. Dan berharap peran perda ini kedepannya dapat segera dijadikan perda dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.